guys, welcome to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video aku ya. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Video kali ini kita mau ngajakin jalan-jalan virtual lagi ke daerah Ciwidey. Ini kita mau ke Driam Riverside. Yeay. Driam Riverside ini ada di Jalan Soreang Ciwidey, jadi nggak begitu jauh deh dari kota Soreangnya. Lanjut, kita langsung lobby tour. Nih lobbynya tuh luas banget, terus udah gitu tempat duduknya itu lumayan banyak, jadi saat proses check in bisa duduk-duduk di situ. Dan yang paling serunya lagi nih, di sini tuh ada mainan anak-anaknya kayak kuda-kudaan gitu. Jadi Farel sama Freya pas nunggu proses check-in dia main kuda-kudaan, lucu banget. Dan di sini juga ada The Lounge Cafe-nya. Nah, pemandangannya masya Allah bagus banget ini. Pas nginep di sini tuh memang lagi dapat harga promo banget 300.000, dan belinya emang dari jauh-jauh hari. Itu udah termasuk free breakfast 2 orang dan juga free masuk ke tempat wisatanya untuk 2 orang. Oh iya, harga sewaktu-waktu bisa berubah ya, gak bisa jadi patokan. Jadi kamu harus cek terus travel agent yang lagi promo. Nah, kalau harga normalnya itu di sini harganya sekitar 900.000 untuk tipe kamar deluxe Riverside. Pas datang ke sini tuh pas banget jam 12, jadi belum bisa check-in karena check-innya tuh jam 2 siang. Jadi kita mau jalan-jalan dulu ke tempat wisatanya. Next video ya, ada apa aja sih di tempat wisata Driam Riverside ini? Setelah putar-putar tempat wisatanya, kita langsung menuju ke kamar. Dan ini vibes-nya menuju ke kamar, kayak Ciwidey rasa Bali banget kan? Masya Allah, bagus banget. Kita dapat kamarnya di 202. Sayang banget deh, nggak dapat yang view-nya di sini. Kita dapatnya yang paling ujung deket kolam renang. Dan ini dia view kolam berenangnya. Pas masukin tangan nyemplungin dikit, masya Allah, ini airnya dingin banget. Saatnya untuk room tour. Ini untuk tipe kamar Driam Riverside. Masya Allah, view-nya bagus banget kan? Untuk fasilitas di kamar terdapat teko pemanas air, teh, kopi, dan juga ada kulkas. Karena di sini udah dingin banget, jadi AC-nya sama kita nggak dinyalain karena dalam ruangan juga udah dingin banget loh. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandi kita ada air panas, air dingin, shower, terus udah gitu amenitiesnya juga lengkap. Gak sabar lihat view-nya kan? Tuh lihat. Pas keluar indah banget asli. Kamu harus coba, apalagi buat kamu yang lagi mau honeymoon, kayaknya di sini cocok banget deh buat kamu berlibur. Nah, segitu dulu untuk review kamar di Driam Riverside. Menurut kamu gimana nih view-nya? Bagus banget kan? Semoga bisa jadi referensi kamu untuk cari hotel di Ciwidey.
untuk review restorannya part 2 ya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Like, comment, and subscribe. Bye.